Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Para siswa, pada pagi ini kita akan membahas tentang visi misi SMK Termadu Al-Azhariyah. Kalian mengerti enggak apa itu visi? Ada yang mengerti? Kalau visi misi, nah sekolah ini itu punya visi. Jadi kita bersama-sama, nah visinya, visinya itu adalah pertama menghasilkan lulusan yang berakhlakul karimah. Berat, berakhlakul karimah. Ini yang paling berat, akhlakul karimah yang paling berat. Wayangna kalian itu bapak di biotek, bapak bercita-cita kalian lulusan yang berakhlak. Katingalina, ketika kalian dimburu kumaha jeung orang tua kumaha jeung batur kumaha, jangan sampai bapak paling enak gitu. Dan mesti kumaha-kumaha kalian budak bapak, mesti mulai budak biologis bapak. Tau tak biologis? Kan budak asli bapak itu darah daging bapak tuh. Tapi kalau itu adalah anak biologis bapak. Ya, maksud dari biologisnya jadi kalian anak didik bapak. Mudah lamun ayamnya mereka sok teu deungeun mun bapak dicarekan ku batur. Daripada dicarekan ku batur mending dicarekan ku bapak. Bapak kamu dah gitu ilmu oke sampai ke batu bapak lah misalnya ke sholat dah apa panggilan yang mulai panggilan kalau nggak kebar mulai apa udah bapak dicarikan mulai batu udah bapak mulai mau sama apa dari pada carikan kubar tuh dicarikan kubar tapi kan bapak sok nyarekan kubar ini dari pada carikan kubar tuh terkadang batu tuh lagi nyarekan kubar tapi gitu kan mau udah pasti pasti kubar juga kayak gitu tuh para tuh bisa tak kan ada apa kayak gimana kalian nanti istri selai nya dihinakin untuk aku mah terdengar. Itu teh semua guru seperti itu. Jadi tidak enak kalau ada yang mendengarkan. Dan gua pas dicarekan di kiri itu, nanti kalian akan dites ketika PKL. PKL kita berhadapan langsung. Kita ada laporan sih mah kieu sakuanana, si pemain HP wae terus digawe aya. Ya, tapi pada intinya meskipun kalian itu tu bisa nanam asar pun arah pun karimah insya Allah kau pakai. Saya kau paling pernah ada PKL kau sebentar gua panggilan. Tu bisa nanam di dia kan? Ya, kalau belum lima. Tu bisa nanam cuma hiji mana kalau dia kan? Kamu ke sekolah datang kau isuk mana? Lebih es dari kita sasapu. Eh pas PKL nanti gitu datang isuk langsung sasapu. Lebih ke kamar-kamar di sekolah. Saya itu kaji-kaji. Umacak itu teh bukan cuma tadi bisa pesan kesatuan kenai dan emang itu kemampuan kita yang penting banyak mereka mah rajin disiplin isuk-isuk datang itu dicarikan bu intansinya bu bapak itu dicarikan dan emang untuk bisa untuk terbesar lo tidak akan semua bisa tapi untuk berakhlak baik ala perkalian semua orang bisa ya. Untuk menjadi imam tidak semua bisa, untuk jadi pemimpin tidak semua bisa, tapi untuk bertakwa semua orang pasti bisa. Sebab inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allah la yamuru ila suwarikum wa asyamikum wa asyamikum. Allah tidak akan melihat beungeutna siga kumaha. Ya, jasadna jiga kumaha, kulitna jiga kumaha, yang penting takwa. Nah, takwa itu menjaga dari apapun. Nah, biji kebenya, no, enak, evolusi. Kata Rasulullah, kumaha? Innama bukistu liutamiman makarimah. Visi Rasulullah dibungkus itu adalah apa? Kita ambil di sini visi misinya adalah berakhlakul karimah sesuai dengan visi kami nabi. Terus ketiga, yang kedua mandiri. Ayo mandiri dia mau makan mandi sendiri. Hah? Ya mandi sendiri atau cuci cuci baju sendiri itu lagu kacanya. Ya laki dulunya dulu bisa nyusu terus dia lalu kebayang bapak. Jadi ketika kita mengajar kesekawin ya, lelaki kalau kita contohnya, lamun anu lelaki namawat jarang mengistri kawin ya. Nah lamun anu istri namawat pasti
lelakinya kawin? Dari sebab lelaki itu sama seorang istri hambar. Ya kan, bapak? Kerasa gak, bapak? Bingung langsung kali ya, yang mau kawin ketawa, anu misalkan mau istri nanya lelaki itu bapak pulang 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 nah itu mah guys, pasti anu biasa kami seger yang gak hama gak hama mau kan, akhirnya kudu masak seorang kudunya seseorang hilang. Nah itu karena kita tidak mandiri. Maka yang di pesantren itu lebih untung karena kita disuruh mandiri benar-benar. So, kalau di imah ada masih kan yang laki mah baju, lu mesti cuci atau lu nggak pacar sedang dan kulit ya. So, di pesantren bisa gitu. Lu ngiat tetep ya mas. So, coba lu ngiat tetep baju. So, patah kajian sembarang dua luar atau bayang gak bawa kayak pernah masak ya. Ijin kita tadi injil, injil kusil, pindah kusil, kusil, jadi rapi, gue yang pakai sawah. Jadi kita dicetak untuk mandiri komunikasi anda. Dahar sorangan, telak, gue dahar, gue suka kebagian ini. Ya, seperti itu, maka dituntut untuk disiplin, dituntut untuk mandiri. Kalian juga nanti, ya bapak berapa lulusan dari sini, teh? Mandiri. Maksud mandiri apa? Tidak terlalu tergantung sama orang? Lain. Orang lain, maksudnya orang tua. Jadi pas keluar minimal bisa gawe. Maka kemarin bapak nyuruh ke Hilmi, Pak Hilmi supaya kalian tuh belajar bikin kopi, ya kopi jadi kalapak lah, ya kalapak kopi itu atau di kalapak apa wani non. Jadi misinya kita bukan bisnis, kita niat adalah membantu orang lain. Kenapa membantu? Banyak kerajinan makanan anu diciptakan untuk tetangga kita tapi itu bisa kan mana ayah tukang nyenawan barang ini lupa atau lupa cekrek, upload, jual, hei, payu itu masalah, baru tengah modal terus tuh ayah ngusir tukang nyenawan upload, cekrek, upload, dijual seribu, kena ya, cicing lah payu wae, menurut dua, tuh payu wae itu rugi ayah mau jualan giring, misalkan wah, jualan, jualan, cekrek. Jadi kita belajar mandiri. Banyaknya, Pak, tapi mau jadi YouTuber mana? Saya. Nah, jadi YouTuber itu mau jadi YouTuber dari mana? Bapak juga. Nah, merahal tuh. Dari hulunya, dari mau bulan ke dunia akhirat jadi guru. Jika mau ngajin, ayo cita-cita jadi ajengannya. Cita-cita jadi guru PAUD. Si bapak kan guru PAUD keluar. Jika kamu minat kamu dalam guru PAUD, ya guru ngaji agak kasar. Tetap pan gede-gede nada jarang. Paling besar ganjarannya. Kau ingat tak kalian dari siapa belajar apa pihak? Nah, guru PAUD-nya guru TK kan? Guru apa yang baca tuh? Ganjaran besar. Kan? Berarti guru TK orang kan masih semangat jadi guru PAUD-nya, istrinya. Atau buka ani, mah, sih mungkin main kopi. Pokoknya nama apa pihak nanya kopi, namanya apa pihak? Mau tidak? Kalau mau buat apa? Tapi badan investasi. Investasi apa? Investasi. Jadi ketika si budak iya belum badan apa apa yang Al-Fatihah nanti setiap dibaca orang cair. Ya kan harusnya cari PPP pasif dari income pasif orang sarai itu kan duit dengan modal kita tanpa seperti itu tanggung jawab nah, padahal kalau misal kali salah satu buah semua itu nah berat jadi itu jadi sekali salah. Yang kedua, berdaya saing global. Apa itu berdaya saing global? Sekarang ini kalian pertama kalian bersaing dengan Mesir. Ya. Dengan Mesir banyak. Oke, mah. Mobil juga tidak pakai supir. Ya. Pakai Google Maps. So, Google Maps maju sorangan, deh. Ya, pakai Google Maps. Kurangan Pak motor kan sok kemarin Bapak ngotot gini dan itu. 200 meter belok kiri. Belok. Mungkin langsung otomatis. Set instruksi kena eta, belok kiri. Tadi halo cenah aya mobil, kumaha kena aya eta? Ada apa? Sensor. Sensor jarak. Jadi jarak 1 meter heuleuy. Itu sudah dipakai mobil otomatis ku Tesla Elon Musk. Ya, semoga nanti itu orang terkaya sedunia. Dia sudah punya, sudah bikin mobil otomatis. Di sawah yang mau otomatis. Kalian harus berdaya saing. Kalau tidak bisa bahasa Inggris,
ketinggalan zaman. Bahasa Arab kan pernah, oh iya kudu bisa. Sudah mewasilah dari kita bahasa Arab bisa pulang. Jadi backpacker, apa backpacker? Nahon. Nahon tuh backpacker? Backpacker teh orang yang jalan-jalan tuh keruit. Itu kan cuma modal nahon, kantong badan, sare ember. Tapi kan kalau bisa bahasa Arab mah orang teh bisa, orang kan paling bagian dirayu, mau dirayu tuh yo duit, perut duit. Orang bisa kan mawar atau dihitungan jadi galian, jadi pemandu. Entahnya tentang bahasa kemungkinan sudah baik di wasilah kasur biar orang memenuhi bahasa Arab, tapi orang bahasa Arab tapi nah, kalau kalian masuk surga insya Allah dia kudu bisa bahasa Arab. Nah insya Allah kudu bisa bahasa Arab. Kamu kasur? Ya. Kamu masuk neraka? Sarua bahasa Arab bahasa emang akhir mana bahasa? Nah kalau otomatis jadi bisa. Emang nggak boleh boleh neraka enggak bisa bahasa Arab. Kasur gas bisa bahasa. Jadi maksud berdaya saing global itu kita sedang menghadapi globalisasi. Apa itu globalisasi? Jadi semua negara bebas untuk datang ke Indonesia. Oke mah, tukang macul bisa, woi orang ke jalan teh. Tukang macul banyak sedikit. Oh, orang Cina ke macul. Macul aja lima empat, orang tuh pakai remote, cari kira ya nasaung dia kasih, jauh kiri per di semua orang main HP mode ya. Itu kan petani HP mode, petani di bulan. Itu kan tapi orang tinggal mobil ya. Karena ini mah di kolot sama gue udah pakai apa? Pakai drone. Iya, pakai remote siap urus bro. Bro. Nah, kurang teh kudu bisa seperti itu. Jangan kalah, udah aku masih kena pakai lumun, kieu batur ke markedasi. Di mana? Iya mah kreatif. Kreatif itu dapat muncul ketika dipaksa dan terpaksa. Ya, kreativitas akan muncul ketika dipaksa atau terpaksa. Saudara cuma, kalian motor mogok di jalan, pasti otaknya putar. Ya, coba di tengah puting kalian yang saat motor mogok pasti wah, anu tuh bisa mesin mogok. Jadi ngomong, ngoprek kan? Ya, motor sudah terpaksa orang kalau untuk bisa ngoprek. Istri gue ketika kalian menikah itu bisa masak gus kawin lah kapan sak jadi perlu bisa masak kok mau yang mau ini karena apa sen yang anu nanti dia resep bikin anu resep jadi kita akan mencoba. Nah orang-orang lagi seperti Singapura, Jepang dan lain sebagainya karena sumber daya alamnya sedikit mereka terpaksa harus kreatif. Jadi beradaptasi. Kita karena sumber daya alam yang melimpah, maka terpaksa orang-orang jadi tidak kreatif. So, model sekolah kalian kurang kreatif, right? Nah, sama sekali orang kamu kalian tidak punya visi. Tak jadi masuk ke mulainya, istri mulai visi. Mah, jangan ngomong, Pak, istri makan nonte, dapur, sumur, kasur, sukan, itu seperti itu. Banyak orang-orang istri yang non, non paling suka. Bahkan ayat non di galau kebanyakan istri. Kenapa istri terkenal tulangnya rajin? Cuman emang kapasitas pemikirannya tidak sekreatif laki-laki. So tinggal di ayat non. Mudah darah kan udah istri kalah cuma. Ese dicita. Nah, emang kita ini bakat, tapi lalu lupa mobil berajin, kita bakal lebih daripada istri. Tak arti jatuh, kawamunalan, ingat tuh kudu cerdas, takut, batu manon, ke sangat berkurang. Jadi lebih batu lalu dikekesetan, tapi kurang di seperti itu lagi. Visi, misi sekolah, visinya satu berakul, sesuai dengan visi kakek Nabi Muhammad. Tahun dari teh in nama Kristus tapi mana karimal. Yang kedua man mandiri. Kenapa harus mandiri? Karena kita nanti hidup akan sendiri. Kulukum romin wakulukum masulunan. Jadi kalian semua pemimpin. Jadi harus bertanggung jawab mandiri. Yang ketiga berdaya saing global. Ya, kenapa berdasarkan global?
karena kita hidup sebagai manusia sosial. Ya, bersaing, umat orang bersaing, katanya. Jadi pas tabibul, bahkan sebelum kalian jadi kalian itu kalian sudah bersaing dengan beribu-ribu adik-adik atau kakak-kakak kalian. Kan gitu, ketika seorang laki mengeluarkan sperma, dalam sperma terbanyak beribu-ribu, berjuta sel sperma. Lu bersaing memperebutkan satu opum sel telur, kan? Anu masukkan hiji, masukkan sel telur. Nah, kalian sebenarnya guys, the winner lah. Padahal seorang juara mengalahkan adik-adik kalian, gitu. Lahir dengan kain. So, dan coba olimpiknya. Sperma yang keluar itu banyak di jeroan. Beribu-ribu bersaing memperebutkan satu sel telur. Ada yang buat sel telur, baru ya, jadi satu, pahala berkarimah, dua, tiga, berdaya saing, ada yang ditanya, ada, top, daya, berarti, berarti, nah, itu adalah visi, IPS, MK, jadi mudah-mudahan pas kalian keluar teh, pertama pahala berkarimah, yang kedua mandiri, tiga bisa bersaing dengan yang lain. Bukan hanya bersaing dengan kalian, karena nanti ada perlombaan-perlombaan, mudah-mudahan kalian bisa bersaing. Nah, itu sudah ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.